Terus, terus, Assalamualaikum bosku, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di channel Budal Fishing tentunya. Lagi ini saya mau casting bos. Casting di dekat-dekat kampung sini saja. Karena mumpung ada waktu di pagi. Ini saya sampai spot jam 7 bos. Agak kesiangan sih, harusnya jam setengah 7 sampai sini. Oke, semoga ada banyak strike pagi ini. Kita lanjut prepare. Bos, saya mau coba pakai mikrojig 15 gram warna hijau. Masih kita teskan. First catch of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pagi bos, belum ada ombak, belum ada angin, jadi enak buat casting. Strike bos. Oke, strike. Strike. Lumayan bos. Lumayan bos. Strike. Kecil tapi bos. Apa ini? Woi, jenggot bos.
Alhamdulillah. Strike pertama ikan jenggot. Ya, guys. Lumayan, bos. Size konsumsi. Lanjut. Oke, bosku. Karena tadi nggak ada sambaran lagi, saya pindah ke sebelah kirinya. Ini saya ganti micro jig yang tipe slow, yang tipe fast. Semoga ada tambahnya, bos. Ganti warna biru. Agak main slow. Karangnya bagus ya, bos. Belah mana ya? Coba main slow. Strike, bos. Strike, bos. Mantap. Strike, bos. Pakai jig slow. Strike, bos. Kenapa ini? Aduh, ke karang, bos. Biar keluar dulu. Aduh, masih di karang, bos. Udah naik, bos. Iya, kenapa ini? Si kuda, bos. Lencam. Ini dia. Baby lencam. Mantap. Tapi leadernya nggak selamat, bos. Potong masih bisa ini. Oke, ini dia, bos. Masih penasaran pakai jigs ya. Spotnya kok enak. Kecil-kecil di depannya banyak, bos. Ikan apa? Parrotfish. Kakak tua. Strike, bos. Strike, bos. Apa ini? Kayaknya kuat kali. Pakai jenggot lagi. Bukan, bos, ya, bos. Oh iya, jenggot lagi, bos. Alhamdulillah.
Dapat teman jenggot, bos. Nih. Lumayan. Buat lauk sarapan. Ini ikan, sepertinya bukan. Kerapu, bos. Tak kira bukan ikan. Enteng banget caranya, bos. Baby kerapu. Bawa aja lah buat makan kucing. Apa kecil-kecil. Ini ya, bos. Kecil banget, bos. Saya kira tadi bukan ikan ini. Terus. Wih. Aduh, mocel, bos. Aduh, ngocel, bos. Aduh. Ngocel, bos. Cel, bos. Strike, bos. Nah, turunin sambar sama dia, bos. Us. Wah, pantas melawan hebat. Trigger fish, bos. Ini dia. Trigger fish. Ini, bos. Empat jarian ada nih, bos. Kita rilis saja, bos. Oke, goodbye. Besar, bos. Besar nih, bos. Besar, bosku. Strike, bos. Ini ada perlawanan, bos. Oke. Lumayan ini, bos. Kenapa ini? Waduh, masuk di karang, bos. Ayo keluar. Oke, keluar, bos.
Apa ini? Wih, kok putih-putih gitu, bos? Pokot, bos. Agak besar ini. Wah, trigger fish lumayan ini. Saya bawa pulang kalau ini. pantas. Berat, bos, kena di perut. Gak bisa ini. Dia langsung diku, bos. Bos, diku, bos. Ini isi perutnya keluar, bos. Meskipun mau dirilis juga nggak bisa, bos. Kalau udah diku, udah pecah ini, bos. Mantap. Cetak lagi, bos. Tapi kecil, bos. Dan gak ada perlawanan. Apakah ini bukan ikan? Ikan, bos. Ada pergerakan dan masuk karang. Ada kelar, bos. Kok deket gini kok berat, bos? Kerapu, bos. Ini dia baby kerapu. Wow, habis makan apa ini? Makan dia ini, bos. Ini bos makan umpan kayaknya, bos. Oke, kita bawa ya, bos, buat makan kucing. Oke, bos, sudah siang, kita jam 9 lebih, hampir setengah 10 malah. Tadi rencana pulang jam 9. Alhamdulillah dapat 6 ekor kecil-kecil. Ini dia, bos. Alhamdulillah, Kak Bancas nggak sia-sia. Oke, terima kasih yang sudah menonton, bos. Sampai jumpa di trip saya selanjutnya. Oke, mantap. Fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I